Ini kita lagi mau ke Gembira Loka di Jogja. Kebun binatang. Kebun binatang. Nah, ini dia lagi makan bakpao, harganya 3.000. Gede. Iya, terus kita beli ini juga kayak torabika apa gitu, 4.000. Termasuk murah. Ini kita mau masuk ke dalam. Harganya 30.000 seorang. Kita masuk. Ada sakura-sakuraan. Jadi ini juga kayak ada spot-spot foto gitu. Terus ini kayak ada yang susun batu gitu. Ini ada kayak apa penyewaan ATV gitu. Di sini ada musola juga. Jadi katanya binatangnya di bawah. Kita mau ke Museum Satwa. Apa nih? Ada macan-macannya gede banget. Ini kayak ada kelang-kelang gitu. Ya tuh ada gajah. Lagi pada mam, gajahnya gede-gede banget. Bisa juga naik gajah, harganya 35.000. Dia lagi termenung. Enak ya ada air terjunnya. Iya. Dia nantangin orang, minta mam. Oh iya, minta makan. Nggak boleh, kita nggak boleh ngasih makan kan? Enggak. Tadi soalnya ada tulisannya. Ini ada apa, arapaima. Gila, gede banget. Sisiknya nyala. Sisiknya nyala gitu. Itu yang putih berarti tadi ada bawal. Ini ada kura-kura. Kayak kura-kura Ambon deh, bulat. Nggak tahu deh. Ada buaya lagi berjemur. Nah ini ada buaya lagi, lebih banyak ini. Ada 5 apa kayaknya? 6, ada 6. Terus di sini kayak ada kolam gitu, isinya ada ikan-ikan. Mungkin buat dia makan nanti. Gitu deh. Kandang kangguru. Dia jalan ke sini. Iya. Wis. Ini ada juga kudanil di sebelahnya. Kayaknya ada yang lagi berendam tuh. Tapi nggak kelihatan saking dalamnya kolamnya. Mungkin dipisahin jantan sama betina. Bisa jadi sih. Ini ada babi hutan. Ih, serem. Dia lagi jalan. Tuh putih tuh di atas tuh. Kayak kobra. Soal payung. Kalau bisa mekar nanti. Serem banget ya? Iya. Ini kura-kura. Ngapain? Main ular panjang. Mau ke temennya? Kayak kucing. Kandangnya aja bagus. Ini ragunan nih harus dirombak biar kayak gini. Iya. Ini bagus banget sih ininya apa kandangnya. Ini sih kayaknya rusa hitam. Enggak berontok. Dulunya bener rontok. Lagi nongak gitu.
nama burung apa nih? Elang. Elang, burung elang. Elang belontok. Padahal elang kecil ya. Oh my god. Hai. Ya kalau di kamerain diam. Padahal tadi bergerak. Iya, itu lucu banget. Palanya goyang-goyang. Kalau tega gitu kita lihat aduh lagi pada makan. Dikasih makannya lele, itik, aduh. Masuknya ke mana? Gede banget. Ada marak di sini. Apel. Iya, lagi berebutan apel. Wah, ngumpul. Ada yang bunyi. Tapi lucu banget, kecil banget di bawah. Ini ada burung merak juga. Gila, semuanya dilepas. Enak banget deh kandangnya. Lucu banget dia tuh. Ini burung yang biasa ada dibuat patung-patung, patungnya ada gitu. Ini aslinya. Nah ini aslinya, belum sih. Dan itu kandangnya tuh banyak banget yang pakai air terjun, enak-enak banget gitu. Kayaknya mereka nyaman gitu. Jadi kandangnya tuh hidup gitu? Iya, kandangnya hidup, nggak cuma hewannya aja dipajang gitu. Namanya gagang bayam. Kakinya emang kecil banget sih. Terus di bawahnya tuh banyak ikan, ikan-ikan hitam. Ikan lele sih kayaknya. Mungkin buat kasih makan yang burung-burung lain. Ini ada ikan warna putih. Tapi namanya pecuk hitam. Kayaknya bukan. Mungkin ada pecuk di atas pecuknya. Aku ini ada ikan warna putih, tapi namanya pecuk hitam. Enggak taunya pecuk hitamnya di atas tuh. Tapi lebih kamu nyanyain tempat ya. Iya benar, jadi semuanya hidup gitu. Ikannya juga ikan banyak gitu, jadi enak sehat, gitu. Sehat-sehat. Sehat-sehat, gede-gede, gendut-gendut gitu. Kayak emang bener makmur gitu di sini. Aw, oh, ada maaf. Sini ada penguin, lagi dikasih makan penguinnya. Lucu banget deh. Ini ada burung unta. Tahu sih, cuma bentuknya kayak kuda. Ini Anoa kan? Anoa, iya kayaknya. Ternyata tadi tapir bukan Anoa. Ini apa nih? Ini tapir Brazil. Ini kuda bukan sih? Nilgai. Mamalia. Antelop, antelop. Ini kita masih jalan ke pintu keluar. Ada bebek-bebekan juga. Tuh guys, jadi indah banget sih emang. Terus ini juga banyak bangku-bangku buat duduk. Ini kayak ada dermaga kecil gitu.